Saudara, dua pengendara motor terluka lantaran ditabrak mobil sedan di Cilduk, Kota Tangerang, Banten. Korban ditabrak saat menunggu untuk menyeberang. Kami terpaksa menyunting video karena mengandung unsur kengerian. Peristiwa terekam CCTV milik restoran cepat saji dan video sempat beredar luas di media sosial. Mobil sedan berbelok ke gang karyawan 3 dan menyeruduk dua pengendara motor yang sedang menunggu untuk berbelok. Korban terpental sejauh 2 meter. Dua korban masih menjalani perawatan di rumah sakit di wilayah Tangerang Kota. Ya. Jadi emang keadaannya trafiknya macet kayak gini. Terus itu ada dua motor mau nyebrang. Di dari sebelah sana itu udah ada mobil warna hitam, udah benar-benar memang dia nggak bisa untuk berhenti karena dia langsung mau jalan. Tapi dari arah yang berlawanan itu ada sedan warna hijau. Tahu-tahu langsung menghantam dua pengendara tersebut. Kayaknya sih nggak tahu dia baru belajar atau gimana. Kayaknya atau dia salah injak pedal gas mungkin.